Jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bersuka cita sebab pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus telah genap, yaitu membebaskan kita dari kungkungan kuasa dosa. Saat ini kita mengenang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk persiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada namanya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian nomor 98 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhan. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imanmu selama-lamanya, menurutnya tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar berkuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kepada kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari kidung pujian nomor 720 ayat 1 dan ayat 4. Thank you.
Tuhan bagi kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini diambil dari Konfesi HKBP pasal yang kelima, yaitu tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan, satu, Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Yang kedua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bernyanyi dari kidung pujian nomor 182 ayat 2 dan 3.
kehadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Gedung Pujian nomor 289 ayat 1. Oh,
Epistel bagi kita pada hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membaca secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 101 ayat 1 dan 2. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kepengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
pengumuman untuk kita hari ini pada kebaktian hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita melayani ibadah di rumah kita masing-masing melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga ibadah di gereja ini masuk pukul 10.15 WIB lantai 2, yaitu mengadakan penyaksian iman kepada yang telah belajar sidi selama ini, yaitu belajar sidi khusus untuk laksanakan pada hari ini. Demikianlah pengumuman untuk kita hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 729 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik, berita sukacita untuk kita hari ini dalam ibadah pesta yang kita rayakan dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mari kita ikuti dengan baik. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pesta perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kesan apa yang ada di benak kita, saudara-saudara? Perasaan yang bagaimana yang muncul dalam hati kita ketika kita mengambil waktu khusus, gereja kita mengambil waktu khusus pada hari ini? Mungkin di antara kita ada yang kagum, bangga. Kita merasa terberkati. Bagaimana kita ikut merasakan ketika Yesus terangkat ke sorga, kita akan mendapat tempat sebagaimana yang telah dipersiapkan oleh Yesus. Apalagi saudara-saudara, bumi kita ini sedang dilanda virus corona. Tidak usah turun lagi ke bumi begitu. Atau mungkin ada di antara kita yang biasa-biasa saja. Toh juga ada film yang menceritakan ada yang bisa melesat langsung ke angkasa. Atau mungkin ada yang lain, saudara-saudara. Entah apapun itu, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, jangan lupa dan alpa, saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bukanlah pertunjukan sebuah drama, tetapi sesungguhnya ini adalah peristiwa iman, peristiwa sorgawi, pesta rohani, pesta sorgawi yang kita rayakan sebagai pengikut Kristus. Tuan rumahnya adalah Allah itu sendiri. Kita diundang ikut dalam perayaan ini, saudara-saudara. Mungkin kita akan bertanya, kenapa harus hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus? Kenapa tidak langsung begitu Yesus bangkit dari mati langsung naik ke surga? Saya mau katakan, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya semua itu berada dalam otoritas dan rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, saudara-saudara. Mari kita cek kembali sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia ini. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Sekarang ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya setelah kebangkitan Yesus di hari yang ke-40, dia terangkat ke sorga. Apa artinya, saudara-saudara? Semuanya sempurna adanya. Inilah makna kenaikan Yesus ke sorga. Pesan firman Tuhan pada peristiwa kenaikan ini menjadi begitu sangat penting, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus sebagai Anak Allah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karenanya, saudara-saudara, Yesus naik ke sorga itu berarti Dia telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Yesus telah memberitakan berita keselamatan, berita sukacita, berita kerajaan sorga, damai sejahtera di bumi. Dia telah melakukan berbagai-bagai mujizat. Dia lahir, mati, dan bangkit kembali. Semuanya
sempurna adanya. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika semua sudah diselesaikan oleh Yesus dan dia terangkat ke sorga, kita berada di dunia ini, di bumi ini, itu berarti dia hendak memberikan kesempatan kepada kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu, melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dan inilah pesan firman Tuhan pada hari ini. Inilah pesan yang mau disampaikan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan kita tahu, saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sangat menginspirasi kita untuk melihat ulang, melihat kembali bagaimanakah tugas dan tanggung jawab itu boleh kita lakukan dengan baik. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sesungguhnya harus kita maknai selama kita hidup di dunia ini. Terutama saudara-saudara, dunia bumi ini saat ini dilanda virus corona. Perintah Yesus jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, coba kita cek, adakah tempat yang aman di sudut-sudut bumi ini, saudara-saudara? Bahkan kita pun harus beribadah di rumah. Kita pun harus beribadah di rumah. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Bagaimana kita memaknai ungkapan yang pernah disampaikan oleh Johannes Calvin? Dunia ini adalah teatrum Gloria Dei. Dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Dunia yang kita tempati ini, yang sekarang dilanda oleh virus corona, sesungguhnya adalah panggung kemuliaan Allah. Karenanya hari ini kita diajak untuk memikirkan ulang konsep diri dalam menjalani hidup kita. Mencek kembali konsep diri tentang semua tugas dan aktivitas kita di tengah-tengah keluarga, di lingkungan pekerjaan, sebagai bangsa dan negara, dan juga dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara, sesungguhnya kita diutus ke tengah-tengah dunia yang demikian. Melalui ibadah keluarga kita diingatkan dan diajak, jangan-jangan saudara-saudara ada yang tertinggal selama ini di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan pekerjaan, usaha dan bisnis yang saat ini terbatas, bahkan sampai ada yang harus berhenti, stop berproduksi. Jangan-jangan saudara ada yang salah selama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana pergerakan sosial harus dibatasi. Bahkan dalam istilah skala besar, PSBB, kehidupan bergereja yang harus kita cek kembali. Jangan-jangan saudara-saudara, altar gereja ini harus dipindahkan ke rumah kita, ke kantor kita, ke pasar, dan ke semua tempat. Jangan-jangan saudara ada yang alpa dan lupa dengan tugas dan kewajiban kita. Dengan semua ini kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus, diperintahkan kembali pada pesta peringatan kenaikan Yesus ini. Pergilah, beritakanlah keselamatan dari Tuhan Yesus.
Beritakanlah kabar baik untuk semua orang, semua bangsa, semua marga. Beritakanlah keselamatan. Kemenangan itu adalah milik dunia ini. Dalam kehidupan beragama, saudara-saudara, kita sadar atau tidak, hari ini, saat ini, semua agama harus sadar. Saya yakin, saudara-saudara, semua agama, apapun agamanya, bahkan yang ateis, yang tidak beragama pun, sama-sama mendoakan, mengharapkan supaya kita semua terbebas dari virus corona ini, apapun agamanya. Doa kita sama. Kita berharap virus corona ini segera berakhir. Suka atau tidak suka, saudara-saudara, sadar atau tidak, berita keselamatan itu harus kita sebarkan ke seluruh makhluk, ke seluruh dunia ini. Dan sesungguhnya itulah tugas kita. Sesungguhnya itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Direfresh ulang, saudara-saudara. Dan memang pemberitaan ini disertai dengan baptisan dan keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena memang demikian adanya, saudara-saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga. Dari sana dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi dunia ini. Itulah tugas Yesus yang terakhir. Sebagaimana kita yakini dan kita percayai. Karenanya, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan. Di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, sejatinya, saudara-saudara, tugas kita adalah menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga itu nyata di bumi. Bukankah demikian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Datanglah kerajaanmu di sorga, di bumi seperti di sorga. Memberitakan Injil ke semua makhluk. Di dalam semua aktivitas dan pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita memberitakannya, saudara-saudara? Tidak lain, tidak bukan melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan bahkan kita diberikan otoritas bahkan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Memegang ular dan sekalipun meminum racun, kita tidak akan dicelakai. Orang-orang percaya akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita terpanggil menjadi alat kesembuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Perkataan kita yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berduka. Kehadiran kita menjadi membawa damai dan sukacita di mana dan kepada siapa kita bertemu. Inilah panggilan Tuhan kepada kita. Inilah perintah Tuhan kepada kita. Sehingga, saudara-saudara, makna sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini, kita akan dimampukannya
jangan pernah berhenti berbuat baik. Saudara-saudara, bagaimana kita memberitakan Injil kepada pohon-pohon di hutan, kepada burung-burung di udara, kepada lautan-lautan, kepada sungai-sungai, kepada semua dunia ini? Tidak lain, tidak bukan, saudara-saudara, bagaimana kita boleh menghadirkan harmonisasi hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita boleh hadir, saudara-saudara, bukan merusak tetapi memperbaiki. Bagaimana kita boleh, saudara-saudara, kita hadir menjadi alat pekerjaan Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi saudara-saudara, di saat COVID-19 melanda dunia ini, bumi ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita, umat beragama lain secara khusus, saudara kita muslim merayakan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kita boleh saling mendukung dalam semua kegiatan keberagamaan kita? Sejatinya saudara-saudara, titik-titik temu agama itu adalah pada nilai-nilai kemanusiaan. Titik-titik temu keberagamaan, umat beragama itu adalah pada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Karenanya panggilan kepada kita hari ini, memberitakan berita sukacita keselamatan itu melalui hidup kita itu sendiri, tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, tetangga kita, kota kita ini Serang, kota Cilegon, bangsa kita, dan seluruh seisi dunia ini, sehingga kerajaan Allah nyata adanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali ketika kami mengenang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Kami diingatkan untuk melanjutkan tugas itu, dan kami bersyukur bila Tuhan memakai kami, memakai tiap-tiap keluarga yang Tuhan kasihi untuk dapat bersaksi tentang kebesaran keselamatan kasih setia. Karenanya Tuhan Yesus, pakailah kami, berikan kami hikmat Tuhan untuk boleh dapat memberitakan berita keselamatan itu, sehingga dunia ini menjadi panggung kemuliaan Allah melalui hidup dan pekerjaan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mengumpulkan persembahan sembari kita menyanyikan lagu pujian di penyanyian HKBP nomor 99, Engkau Panglima Perkasa.
kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Kami juga mengingat amanatnya kepada murid-muridnya agar setia melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga
agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan segala sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memujimu